Minggu. Sini, sini, ini beli. Ini Bapak. 10.000. Iya, dari, ini kan bayar lagi naik lagi malah hidupnya, Pak. Dari sebelumnya berapa? Paling 37.38. Kenaikan sejak kapan itu? Mau pemilu. Mau pemilu. Iya, sejak mau pemilu harganya naik. Ini mengurangi pembeli enggak, Bu? Kalau enggak kurang. Pembelian kurang ya? Kurang. Ya. Apalagi kan kadang sekarang ada yang katanya jual murah-murah itu sih, Pak. Itu kan malah ini pasaran stabil, tapi di sana ada yang jual murah. Ini gimana lah penjualan? Kondisinya sepi di sini ya? Sepi. Ini jam 9 aja udah kayak gini. Jadi pagi. Nggak ada yang beli. Ini sekarang biasanya per hari menjual berapa itu? Berapa kilo? Kalau dulu saya sampai 40 kilo, sekarang aja 15 ekor. Enggak. Sekarang berapa kilo paling? Semuanya ya minim paling 30 kilo. Kadang ya sampai siang kayak gini, ya lembut. Biasanya 40 kilo jam 9, jam 10 udah habis. Berarti turun drastis ya, Bu. Penyebabnya tahu nggak, Bu? Penyebabnya kadang juga ini sih ada yang pemasaran, katanya di sini pemasaran maunya dulu 36, 38, Pak. Ada yang jual 28, 30, 32 yang itu. Wah, harganya itu hancur ya? Iya, yang di luar pasar itu sih, Pak, yang di Slawi sama yang di Bukes, Mas. Yang nggak setabil sama harga pemasaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.